Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang bertemu, saling doa mendoakan. Salam itu doa berdoa. Aku doakan kamu, kamu doakan. Bukan selamat dari corona, bukan selamat pagi, bukan selamat petang, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para ulama, para tokoh, orang-orang tua kita yang hadir, yang sama-sama kita hormati, pejabat pemerintah, Sohibul Bait, wabil khusus, yakni Nakanda Riyadi, keluarga besar, dan putranya yang di Khitan. Ya, mudah-mudahan Sohibul Bait dan kita semua yang hadir sini, yang undang dan yang diundang, ikhlas karena Allah, insya Allah, niat mulia, acara mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Laudem bagi kue. Bagi kalau kuda emang kedek warawiri, jadi jauh-jauh dikasoi, amuadi didapat, ada manfaat. Amin Allahumma. Ah, baik itu dia, amdek ngaji, dengeng-dengeng dia. Mau bernyanyi dik deung. Bapak-bapak atau rugo kampungku apa jurai hadir sini, kami berangkat dari Kasoi tengah malam atau jam 3 malam saking takut terlambat. Kami lebihan jam, aku lebihan jam diundang acara bagu anluk kita ni daripada diundang kuma bupati. Amu kuma bupati ceramah hiji mula penuh memorinya ibarat HP atau pagi ke dia kemasuk lagi ya kan. Amu ceramah di sini jemu masih nunggu, masih perlu ibarat gelas kosong diisi, adik dia bocor, dia ada besok, dia ada bertukup, mudah-mudahan ada isinya, amin. Hanya mencobohi gelas bertukup, dia kena masuk, dia itu, mental. Atau mencobohi gelas lepenuh, dia melimpah. Atau payah nuyongnya bocor, di kanan, lalu ke kiri, ya kan? Ini mudah-mudahan gelas kosong yang perlu diisi, amin Allahumma. Dan kelebihan di sini, kekeluargaan, jemu-jemu alami, Masya Allah, dia banyak ke beban politik. Kemudian anaknya atau dia menceramah lagi yang mengganyi ke pondok. Ada je mungkin daerah sini masuk pada kami ya. InsyaAllah ada. Amu anak bupati dia akan masuk pada kita. Pek kan ke Jepang, pondok. Betul kan? Nah, ini kelemak kau di sini. Dan aku diajung ke sini ni menceramah ini memberikan bimbingan. Jadi am dibimbing ikut. Oh, tadi keluarga. Kadang-kadang di Tuan Naguan ini mersabu. Inalal kamu jemu-jemu baguan jemu kita namin dindil jemu Tuan Naguan. Kele jemu sampai sambut, jemu ka balik sambut. Amu dang acara keruan ka acara jemu di rumah kita. Doa ka kita di itu. Kalau Kang Resap tadi lah jelas sambutan undangan kita doa ka atau apa dihajatkan ini. Nak keruan ka ya. Nah jadi mau ada hajatan ajung di panggung. Amu kami di kasoi kemari nikah kana bahkan ada panggung meraju. Gimana meraju-meraju kita najung naik panggung. Itu tanda penghormatan kita. Bimbing namanya, ya kan? Enggak lari dari bimbing. Nah itu sangkan aku anjam ke sini. Amin Allahumma. Itu selanya itu. Lo tadi nah pembawa acara tadi, dia aku tersinggung, mak mana belum baca di caranya. Kepada bapak-bapak undangan silakan minum dan makan. Aku pengen kang cai kue aja ngene ae. Wah ya Allah, gila dia kok ngapu. Artinya kamu minum aku naik panggung diantate tadi kesini dikit nak lemak sambil makan kue mbak ini empai nak mio penganan tuh tadi dia jung naik uru hanya gila namanya pembinaan betul deh keli lama-lama di daki mbak itu syukurlah acara istirahat ini di dedang sambutan di dedang ceramah cukup dang ceramah kamu ngidang ke kue lebih parah lagi itu ini bagus ada acara istirahatnya. Kita doakan kepada Riyadi ini. Lapa lo doanya kata Nabi yang diundangnya Sohibul Bait doakan
tadi mewakili undangan ngajak doa kah kita doa kah kuda. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Jadi kata Nabi doa kah kuda, ya Allah ampuni yang ada salahnya sahibul bait riadis keluarga, warhamhum sayangi dia ya Allah, wabarik lahum bima razaqtahum dan berkahi rezekinya terutama yang dibagikan yang kami sang ini. Mudah-mudahan berkah hajatan ini. Amin Allahumma. Amin. Walimatul khitan, walimatul akikoh. Ya kan? Akikoh tadi ya? Masya Allah luar biasa. Lalu dia melapal doanya belum? Memangnya jangan dia apal. Sangkan ada buku doa di pesantren. Doa umum, doa khusus. Ada kanciku berdoa di macam bago. Anu katanya, Ustaz, aku terapka, sedak dia apal ku baca. Tentak ke doa ngambil sembahyang ku baca. Wajib ku jangan, cukup aku top-top. Kudengar ini Andi berdoa, nak negos ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oi doa masuk WC aja gitu tu. Dan jadi rusak aguannya. Aman ni berdoa macam itu. Empu itu bahasa Arab masih tak keruankan doa umum, doa khusus. Habis makan nanti. Ah jamaah sekalian, sebelum dilanjutkan ceramah judulnya kudai. Ah mau bernyanyi tak berjudul. Nilai dia tahu pemain organ namanya dia berjudul. Tak berjudul. Bisik-bisik anggap main organ tau penyanyinya dek keruan judul hanya lagu Rita Sugiarto nak berjudul bisik ke lagunya dek 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 apal ajungnya senandung li pemain organ nampor atau celi anu kerbai anu penyanyi di panggung. Oi keruan di pemain organ ada lagu tu tapi pecah pemain no? Cantik memang aku akui ada lagu tu usiamu lah cemburu ngai lain ya kan. Oi kata pemain organ itu lagu tersisih ya kan. Ngaku pula di panggung sampai bernyanyi lain dengan diriku ini pemarah ndak bebantah saja. Oi wajar nih an tersisih nyala dia deh ini salah diri lo amkas kan ya. Judul judul ceramah kita saat ini sehubungan dengan anak di khitan, sehubungan dengan akikah anak. Kita ngambil judul orang tua sayang anak, jemetua sayang anak. Mama narungnya jemetua sayang anak. Apa judulnya? Jemetua sayang galena, jemetua sayang anak dia. Sayang anak. Tapi bini loh. No, kudai. Au, bini kudai lah. Sayang benar pula memiluan. Tuh. Dek beri jemetua dek sayang anak. Betul tidak? Sayang anak kalian cuma tu apa dia sayang anak itu nak dikaji ku dah sayang anak tu lo mana mangke judul saya ini Riyadi orang tua atau jemetua sayang anak. Ternyata sayang anak bukan dijok motor baru saja, bukan dijok mobil, bahkan motor baru merusak pendidikan, merusak moral dia baca kontrolnya. Anak umur 2 tahun mbak ini nangis dijok kerupuk nege, mbak ini lagi nangis nak jok HP payut mbak ini nege ya deh kan ini ndak lagi nak minta HP. Masya Allah, luar biasa. Amin dia dipacak kontrolnya rusak anak gitu. Sayang anak dia jom nonton HP pemalam-malam pagi-pagi. Sayang anak dibelikan motor baru. Awak belum tamat SD. Alhamdulillah anakku 8 orang. Makanya ling anu nyombong nek ngambok kanya kamu dek tahadus ben nek mah supaya jadi pendidikan. Dia beri ialah aku belikan motor baru seorang kia. Amu kecuali dia tamat kuliah belum pula masih seram aku. Di mana motorku minjam deh, minjam deh ngapa? Izin mbak, aku nak pasar, pakailah motor. Tidak, aku sayang anak itu. Nah, makanya kita ambil judul sayang anak, baca surat Ibrahim ayat 37. Balik dulu ya. Surat Ibrahim ayat 37. Ternyata sayang anak bukan dibelikan motor baru, bukan dinduk duit banyak, nonton TV maghrib nangkala, isak nangkala, nak tahu berkendak nangkala. Sayang, bukan mbak itu bentuk sayang anak. Apa sayang anak di dalam Al-Quran? Ternyata Nabi Ibrahim adalah orang tua sayang anak. Sayang anak hanya nyembelih anak. Alangkah hebat anak Ibrahim dididiknya. Dia tidak disembelih di bapangnya ikhlas. Sembelihlah memerintah Allah. Dia dikorbankan untuk ibadah kepada Allah. Jangan ragu hai bapangku. Anak kita, mpok kita sayang beli motor baru segala macam. Kanya tidak disembelih. Dia ajong beli rokok lagi tidak upah. Betul tidak? Am galak upah. Nah mana anak baik itu? Saya tidak disembelih lo Ismail. Mangke jema bagu andak bulan haji gale. Kanya dia kena bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu bulan arba'atun hurum. Empat bulan yang dimuliakan sisi Allah.
salah satu bulan Muharram. Jangan takut baguan bulan Muharram. Jangan takut negak huma bulan Muharram. Karena keselamatan Nabi dan Rasul di bulan Muharram. 10 Muharram Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Masangkan tak puasa 10 Muharram. Ya, Nabi Musa, Nabi Yusuf diselamatkan dari sumur yang dalam. Waktu dibajak kanjeng begadengnya 10 Muharram. Nabi Yunus keluar di perut ikan bulan Muharram 10 Muharram. Selamatan Nabi dan Rasul. Ngapun tak takut. Jadi kang ngapun angkat lah dengeng-dengeng. Biasa am ceramah dengeng tu. Bong, jangan takut ceramah apa namanya baguan bulan Muharram. Dia beri masalah. Ini dia dah mulai lakanya bulan Muharram. Ya dia boleh tu. Ndung bapang dawai kata dia bagus. Jangan pernah dengar dekat rumah bulan Muharram. Baca anu dia dekat betah dengan rumah. Doa ndung tadi dia bagus. Kenapa dia? Bulan Muharram bulan mulia. Tanya kalah dia kamu ke Ustaz Ajong buka Quran. Jangan pernah baguan bulan Muharram. Mam dengan nak baguan kok dia bulan Muharram. Jangan pernah dekat rumah nak bulan Muharram. Adi ngari bertandang malam kumah anaknya. Ya. Nangka lakuan jam ngaji menyeng pok meknya dengeng, ya kan? Nah, jemenya semangat gale boga beti dan dengar ceramah. Amin Allahumma. Dem jadilah adik dan dengeng ya, Dem. Ya. Paham? Paham? Udah gemlah paham. Kau pakai diomongnya macam lah paham. Nak ngajung cuma paham, mana? Paham belum? Dia dia tak laju kam, dia kepaham. Sari bagi lagi, dia kepaham. Insya, insya Allah, Allah memberikan pemahaman kewajiban gitu, nuntut ilmu. Biasa, habiasa yang mengaji ni, dengeng. Di mana mana aku nemukan ni. Bong, dengar dia bong, paham dia dek, insya. Woi Allah baguan dek kena negak rumah dek kena di bulan Muharram. Ada hingga hinian kumah anaknya ada dua belaki. Mana anak bini dengar? Anu katakan anak bini dengar. Kok kamu lahirkan jangan bulan Muharram ya? Kamu mana juga cuma ya? Allah kasemelunya buat-buat hukum. Ani nak baguan bulan haji ni ngambil cermin orang tua sayang anak. Cermin Nabi Ibrahim dan Ismail ngandungnya rela. Dia dengar apa? Anak satu-satunya suang tulah empai usia belia remaja nak disembelih pula tapi kerana perintah Allah dia beri yang menghalanginya ya. Maka disebut apa namanya cermin bulan haji ini jemetu sayang anak. Wong tak bejo orang tadi jemetu sayang. Tu apa tanda jemetu sayang anak? Ternyata di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37 jemetu sayang anak. Rabbana liyuqimus shalah. Salat, ajak anaknya salat. Umur 7 tahun perintahkan salat. 10 tahun pukul lam diri galak sembahyang. Bukan dipukul dengan batang kayu, pacak saja dipukul enggak buah kayu. Amun dengar ajian sembahyang dengar aku beli ke sepeda ke. Dengar aku beli ke baju ringkih, dengar aku beli ke jubah. Nah, semangat juk semangat nih. Hanya di 7 tahun lah diajak, bukan perlu diajung, diajak sholat, diajak sembahyang, bukan diajung. Sampai 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 3 tahun ngajaknya sembahyang, dia tidak pukul lagi, yakin. Insya Allah anak itu, di pondok tuh anak-anak ustadz kami itu, adik sampai 5 tahun, 6 tahun, lah rajin lah dia dengan kami ke masjid. Ya tuang tuwet, tanyalah talom, pokoknya lah milu saja ke masjid. Nah ini, jadi amalah 3 tahun ngajaknya sholat, hanya ngajung, ngajak, kebanyakan kita ini ngajung. Pecut kau ini kalau ini tak sembahyang. Pecut kau ini kalau ingat kau apa pesan ceramah ustaz. Amalah 10 tahun ini kalau sembahyang pukul. Oh ya upang jangan sak pukul. Tak siap main salah kan. Umur 10 tahun tak pukul. Mak mana kamu lah limpu lo lo sembahyang. Kalau mak mana kamu tu kan. Kalau nak bunuh kan. Jangan benar. Mangke diajung di situ. Ajak solat anak gitu. Ini tanda jemutu sayang ah. Sayang anak, jadi pertama itu apa tadi? Sholat, berarti mendekatkah anak kita hubungan kepada Allah, namanya hablum minallah. Apa namanya? Hablum minallah, hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aja anak kita, sama dulu kena marah nantu ambil sembahyang Jumat, kena marah nantu ambil puasa. Mbak ini akhirnya itu kena marah lagi, penting pacaran cakap duit nantu, mana kita pergi jalan sih, ya kan? Dia bukan lagi marahin nantu, penting pacaran cakap duit, mak mana pun nak marahin. Nantu sembahyang Jumat apa dia yang mentu dia pun sembahyang Jumat ya kan aku yakin apa di sini rajin kali amin Allahumma amin yang cuma kita ini yang masalah Islam yang mana diganggu ya insyaallah aku yakin penuh kali masjid ini ya
Bapak-bapak tadi tanding saya nana ajak sholat, didik sholat, dekatkan dengan hablum minallah. Tapi hablum minallah, tapi hablum minallah hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda jemputu saya nana. Hanya dijak duit banyak. Kau pendaknya diaminkan, kau pendaknya anak kita gadis jemputnya di bujang dia jung. Apa dia jung bung? Anot itu, anu tunangnya dia. Bu tunangnya lu menjadi lakinya. Kau mengagiri malam-malam dia balik. Kenapa itu? Ingat, satu membiarkan anak bininya masak bodoh masalah Islam, di masalah nutup aurat atau di bau muka lu muhrim atau bukan, mangke kepala rumah tangga namung dusi anaknya bininya. Hati-hati, bukan dayus masalah anak bini saja, dayus anak gadis kita biarkan macam-macam dia kita ngalarang. Ini hati-hati. Ya maaf sekalian, nantinya hubungan kepada Allah langsung namanya hablum minallah. Tandu jemutu sayang anak, kopi pertama tadi ajak sholat. Aku ngeri kadang-kadang ada tidak siap sengkiap balik dia jong belanja menggerit dong ada pucung di mana ada pucung rupun dia nak belanja ini tuan warung sedang sembahyang serubung mandi kamu ada pernah nginak dong yang serubung mana takut nak pucung juga pucung kayaknya pucung dia mau serubung ngerti nyendong dia pernah kinak ini serubung masya Allah maksudnya kayaknya di sini ini pada kami ya kan jangan singgung ya. Am di sini kita alam berjilbab kalau dia mau beri oh dia mau beruk pandak pada layan banyak. Am di sini berjilbab kalau ni. Masya Allah. Oh ngapa dia untung dia mau berjilbab tu? Ngapa dia untung berbaju panjang tu? Ngapa dia untung? Nak ke pesta perkawinan laju, nak ke pengajian memang pakaian ni. Nak ke kolam renang pun dia jadi masalah. Am dia berjilbab beruk panjang betul. Hanya tak berjilbab itu tadi you can see by ini bercelana pandak ya. Terbaik digal-digal nak ngadap sini bong ini mah aku jalan pandak ngapa pulus apa ngaju bong jaman ya nah itu nali kok gak lalu dia mah aku depan mama aman loh ngedrok saya juga ngapa pulus juga gitu juga makan baju panjang bebas lah kemana kena mpok mugal sekalipun adik mana yang jemur bukan di sini pada kami mentang-mentang aku duit ke jalan pandak mentang-mentang bos kau ke jalan pandak depan tu depan lautan betul ya akhirnya oi sini ga dia mah ustaz aku masuk pesantren ngapun aku jalan pandak ngapa pun gak jalan pandak aku dia mah juga jalan panjang tak ke kolam renang lagi jadi saya ke pesantren. Kami pertama hablum minallah hubungan kepada Allah ajak anak kita sholat itu tanda kita sayang anak di akikahi ya kan ya ini lah akikah tadi hari-hari berapa itu akikah kambing duit mui kok kambing tadi bertanya mak mana ni yang ustaz masalah akikah di dulu nyampai kali dia tidak kaget lagi akikah itu waktunya sedetik anak itu lahir tak boleh ni akikahi lebih bagus umur 7 hari sampai 6 belum kina sampai di akil balil belum kina bahakikah diwe kita lesa dia masalah itu woi mak mana ustaz aku di Mekah kemari kan katanya dia tidak boleh murban namun lewa akikah berbeda ibadah korban nak akikah sama akikah seumur hidup cukup sekali yang korban tiap tahun kita korban ini dan hari korban yang boleh korban namun lewa bisir ke kambing naik korban paham? Udah lepas belum syak berbeda sama akikah itu seumur hidup cukup sekali waktu dilahirlah boleh kemudian umur 7 hari atau sampai akil balik atau berakikah dengan hartanya diwe kamu baguan jangan sampai ke bawah mati ke benar basih ya mas gitu kenapa banyak ini sembelih hanya dia beri niat ni akikah dia beri niat ni nazar ala keruginya boleh woi pengejuk adik sana kelawai nyumbang siku anulah boleh ngadik gitu pengejuk juga gitu kemana kita gunakan ni jangan sampai awak nazar masih itu dia hadis 10 jumlah kambing hanya di akikah marhabah ram baguan ram keliru gimana ala keruginya kambing 10 di sembelih kenapa akikah kepada cek gitu di malam mati ya di akikah itu pemahaman lah kecuali bentara ya ini berakikah dengan hati dia kamu anak bugal dua kambing kamu ada kamu anak betina sikok kambing adanya sikok boleh bugal betina semampu kamu dia masalah ya mak mana mau kambing baik boleh dia masalah hanya amal ada lebih abdul di kambing bugal kambing itu kan paham kudu paham audi itu tak panjang kamu udah mulai paham insya bapak-bapak paham belum jangan lupa ke belum, tidak lagi pun lakukan ceramah ukur artinya, itu kan sudah dapat jadi itulah, akikah dua kambing, sikok kambing, anak betina
sikok bugal begini tidak begini boleh sikok kambing semampu kita. Yang penting jangan kurang di sikok, ya. Waduh, hari baguan pada kami tu nyembelih apa ni tu nyembelih kambing, nyembelih sapi, beli daging, batik kurang di sikok. Jadi macam itu. Jadi korban itu apa? Bulan korban, toko hari korban adalah hari nahar, hari raya itu hari nahar, hari korban. Ditambah tiga lagi hari tasrik, waktu kita nyembelih korban. Dia beri hubungan dengan akikah kuda ini masalah korban. Tiap tahun berkorban. Nak niatkan dia sapu dia masalah. Paham? Ngulang insya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa malaikat dia benerang hati jadi itu ya. Doa malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waktu apa Allah nyampai ke manusia kadek khalifah, malaikat bukan protes, ngusul. Ngapri kami saja katanya, "Ya, selalu bertasbih kepadamu. Jangan manusia," kata Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia diketahu kamu ya, kamu dia tahu tu. Allah yang lebih tahu segalanya. Maka doa malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tunjukkan ke anak dia penerang hati. Terus katanya. Terus katanya. Tak beri kat berat nak sambil mudur sambil minum. Ia beri gini minum belum. Adik kan adik kan aduh weh bubar cuma. Jadi korban mamanam kambing bayi, mamana akikah kambing bayi boleh. Ampacak kambing bugal. Nila dede. Ada pula kanciku ustad katnya kami ini kan, pernah menuju hari kan nyembelih kambing katnya di akikah aku enggak hilang tinggal ini. Oh jadi. Ani kambing bayi lah dulu dia kan apa cikgu akhir kau Allah tahu semampu adik mak kabau dem adik mak ngapa pula bertanya mungkin baik itu aku adik mak semegi nggak kerbaik aku macam bagu ngomong lakinya kita lali kamu baju ini lemak dia baju ini aku macam bagu kata lakinya muka pacak jangan baju abang aku udah kipang lagi jaga lem baju abang hai kata bininya aku lemak baju ini dia pernah bertanya ada kan atau keluar baju hijau dia ada pula kan. Nah bertanya di mak kasihnya kambing bayau tukar kan kambing bugal. Aku mak mana nukarkannya mau aduin lekat kaje mau boleh masih. Awo kabah katanya di mak pula kat nikat tukang di tunggangan di akhirat kele kambing korban kapu ini kan. Woi saya juga di tunggangan jangan kambing bayi di mak ada dangkak naik kambing bayi bukan. Dek mak pa, dek depas. Kadang-kadang bertanya itu terlaluan. Awak bertanya, awak dia jawabnya. Ustaz boleh dia dengan korban sapi itu dek tujuh orang nek nenek yang kami buka betina. Boleh, apa? Bagus. Yang dek sekeluarga lagi jadi, ya kan? Awanya nenek yang kau itu bermadu, madanya kalau berkebut di akhirat kele. Oh ya Allah, awak bertanya buat dewi hukumnya, kan? Dia apa itu? Jamaah sekalian, jemaah tu sayang anak. Di akikahi, dinjuk namu yang baik, masya Allah. Siapa namu ini tadi? Nah, pertama masya Allah, luar biasa dinjuk namu yang baik. Namu adalah doa. Yang benar, jemaah jauh tumpuk namanya partok itu pada maknanya. Kutanya ke ngapa namu kau partok tu? Namu kanya di bapang. Top maknanya lahir bulan Sapar tanggal situ. Umat itu apa partok? Yang no, ada galu maknanya. Jadi orang tua sayang anak, jemaah tua sayang anak. Yang kedua itu apa? Tadi hablum minallah, mbak ini hablum minan nas. Faj'al afidatam minan nas, tanda jemaah tua sayang anak. Itu apa? Jadikah anak ini dicintai oleh manusia, bermanfaat, ngajemaah banyak. Amin Allahumma. Berilmu, berakhlak, ya. Jadi manfaat ngajemaah banyak, berguna ngajemaah banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat ngajemaah banyak. Jadi ke anak ini dia mau berilmu, dia mau berakhlak, dia mau bermanfaat menjadi andalan umat. Jadi itu apa? Hubungannya hablum minan nas namde. Apa? Hablum minan nas hubungan kepada Allah tapi melalui hubungan baik dengan manusia. Listrik di segala hidup am kabel api saja, enggak ada kabel masanya. Nah itulah hablum minallah wa hablum minan nas. Sayang anak. Mak mana didik jadi ke jalan Allah, solat. Mak mana didiknya ke dia hubungan dengan manusia, artinya bermanfaat dengan manusia. Amin Allahumma. Jadi guru, jadi polisi, jadi bupati. Anak gitu, aduh daripada kami tendungnya keliling, bupati kami itu. Jadi DPR anaknya, keliling lagi ndung bapangan, jadi bupati anaknya. Mbak ini akhirnya 2 periode, ndungnya tampil.
kue salut juga kubo. Banyak juga melahirkan anak, tapi belum tentu melahirkan bupati. Inilah melahirkan anak, jadi DPR, jadi bupati pula. Inilah cara didik anak sayang anak. Amin Allahumma. Paham? Insya Allah. Pemahaman pemberian Allah, kewajiban kita nengal dan nuntut ilmu. Jadi inilah tanda dijemput sayang anak, didik agamanya habulamin Allah, didik agamanya makmana ilmunya, makmana dia supaya berguna gaji banyak. Nah tadi masya Allah ya, dakcik tadi mulai di awal lah dididik, tanamkan hablum minallah wa hablum minannas. Ini ketiga itu apa jemput sayang anak, warzukhum minas samarat. Buka surat apa Ibrahim ayat 37 kelak. Mamane baru anak joi kebun, baru joi motor, ramadu baru joi rumah, ramadu dia bermasalah. Anak jangan berharap pulu ngajemu tu. Jadilah kita lah lahirkan jelah besar kanya. Jangan sampai kita ngatakan ngajemu tu. Ah, itu apa pengenjuk endong lapang ngaku. Buk pengenjuk entu ngaji. Jangan pernah. Naudzubillah. Pacak nganggau anaknya tu lelah besar kanya. Betul tidak? Jangan pernah apa itu. Pacak keras cuka manyotkan dia semua orang pandai deh besar. Ya kan? Jangan pernah lanjutnya pacak besar. Jangan berharap ngajemu tu. Hanya menjuknya jangan ditolak. Betul tidak kan? Ah itu. Tandu jemu tu sayang anak. Amu ada dia beri jemu dia dengan joi anaknya. Jarang. Kadang-kadang dimulai salah dalil, patah keting jalan kepala di anak kecil, patah keting jalan kepala untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku didik anak karena Allah, aku didik bini karena Allah, aku menafkahi bini karena Allah Subhanahu wa taala. Amo patah keting jalan kepala di anak, dek bebalik di kebun sembahyang Jumat di puasa di demi anak. Nauzubillah itu. Wow, itulah kecil. Nah, begusam di kebun dek balik-balik di demayang ibadah, di demayang itu ya Allah. Amo bainahi corona. Takut galau juga corona, perlu takut, namanya manusia, bukan manusia dia takut, enggak ada. Hanya jangan mati ketakutan. Ngapa sangat baik itu corona, dek corona malah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa-apaan dia dulu masyaallah. Tahu apa katanya? Apal belum? Apal, apa ini kapan ditunjukkan? Hakikat orang tidak sembahyang. Sama-sama. Hakikat orang tidak sembahyang, tidak ngimpun harta lawan bande. Bejiga ninggal ke sembahyang, pai di rumah jembago lah dek sembahyang, ngurus si kawu lah dek sembahyang, bukan di sini jembada kami. Lina ngimpun ke harta lawan ikuti harta bande terimpun nian ada ngucup ada pula itu banyak kayu nian di itu lika belika nyawa tu lisa belisa maut sampai apa berjiga berjiga lika-lika nyawa tua lisa belisa maut sampai terus kan ikuti sama-sama hanya wapa bakal kati ayo wapa bakal katinggal tiga perkara kelaku balik apa lihat ini ya ayo pertama dunia akan tinggal poribang menang ke dunia mak mana orang dunia tapi kanya dunia ninggal ke kita kita ninggal ke dunia betul ada dunia dia ada pinggir kita itulah minggirinya betul ada nyembah ini hamdan ATT ini milu aku di pesantren disiap kadang ngau ringke disiap ke kebun di batang kebun dia ringke nak ringke ada kan ada kebun ada semur bor ada listrik tinggal kabar para masjid dimiriki dangau itu dangau hamdan minggiri dunia nah oh mana dia kamu pinggir dunia kenal kamu hamdan ya nah itulah mbak inah ini dia ingin jadi artis dia ini lah balik kepada kami aduh hamdan ATT ini penyanyi ada dunia akan tinggal mak-mak mana kina kita ya wahbib masyikta fa'innaka muparrikuhu cintailah apa saja yang kau cintai tapi ingat suatu saat berpisah dengan apa yang kamu cintai cinta anak, cinta istri, cinta suami ya cinta dengan harta, cinta dengan jabatan pasti berpisah makanya bekukuk ayah apa perhiyuk ada dua di bataan kebesemah ya amandailo mpungki muda sebelum jadi bungkah tanah ya kan
pengiyok pecadi bental di bataan kebesema amda ilo empung gitu tunggal sebelum jadi bungkah tanah. Betul-betul dunia akan tinggal. Pertama dunia akan, ayo ikuti, pertama dunia akan tinggal, ya kan. Kedua anak jadi yatim, ayo. Kedua anak jadi yatim, kedua kan. Ketiga, ketiga harta ambil waris. Betul betul. Apa ketiga? Harta. Suka tidak suka, senang tidak senang, anak kita buyan mak mana kina, amuradul mak ahli waris jabatan. Dia tahu diganggu gugat di anak angkat, dia tahu digugat di tetangga dan lain sebagainya. Ahlinya. Ini sambutan tadi, sambut tadi, kain tadi. Woi, ini ahli waris, ahli meraji kan biasanya. Meraji biasanya bukan ahli jurai, bukan ahli ngomong, bukan cuma pintar bicara, ahlinya biasanya ahli jurai. Betul ini? Apa tadi? Ketiga, ikuti. Ketiga harta ambil waris, istri anggau orang. Ngapa tak nunjuk ngahamdan tu? Masya Allah, mama nam lah tinggal kan? Anggau orang, mama nam ya. Nah ini kadibawa kaya ketinggal. Tu apa kadibawa ke dalam kubur? Tu apa kadibawa ke dalam kubur? Ya, coba. Wape kadibata ke dalam kubur. Kain putih digelirang bepinggir kian ada. Dia untuk dibanggakan. Am nak nyumbang kan nyumbang inilah. PK ke kotak amal masjid. PK ke belanja ke jalan Allah. Nun di anak belajar ngaji. Pong mbak inilah am nak ngihim kan di akhirat. Andai kata kamu ada duit 1,050,000 kamu sumbang ke masjid 900,000 dibawa balik ama mati 50,000 jadi kebanggaan 950 kemana anak kita belanjakannya. Amu pasangkannya ke dadu mau mana kira-kira. Nah ini jadi kain putih digelirang ternyata ya. Bepinggir kian ada. Dalam kubur duduk apa? Bukannya pada bertanya. Habis pada ngaji. Bukannya pada belajar. Bukannya pula pada berguru. Betul ini? Dalam kubur duduk sesak berdiri jujur. Ular dan kaleng menggigit gale. Tuh hubungan yang gak anak anu ini apa namanya tuan rumah ini siapa tadi anak anu Riyadi ini semayang. Ada tahukah kamba ini nesalan pula tidak sembahyang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna lagi. Nak nyesal mah inilah bong aman nak nyesal mah inilah malah keledek digunanya lagi. Ajaklah berimbai mah dia banyak jemaah apa lagi, dia banyak jemaah semangat lagi. Lagi di Semong, sayem di Tanjung Karang. Betul itu. Hanya suka melagu dangdut, basah. Oh, hebat benar, ya kan? Kadang dia ajung mandi ke jenazah anu keluarganya, mandi ke dia tahu gua apa? Mama nomor 2 tu. Ah, merdon dia terti. Ah, udahlah mandi kalau udah dalam kebongan dia mending ngina, oi. Ambillah gayung, kita bernyanyi udah ada nyanyi nek mandi ke jenazah tu apa? Basah. Jangan ini mandi ke mayat bukan itu. Ia bukan mak itu lah, mencak perlu di panggung, berbaris sentuh lautan, ngatakan lautan ku seberangi aku tak peduli. Adik tu, kan jadi lagu gitu itu.
anyam diajak takdur banyak jemedek paham lagi, banyak jemedek semangat maluan. Umai Irama pantun cinta di maluan. Pantun cinta Umai Irama betul ini. Jemedek jauh lagu getuk tu pantun, ya. Pak getuk oh, pantun itu nya itu apa dia, ya kan? Kitulah maluan. Padahal sastra ndek jemedek itu banyak sekali masyaallah. Amin Allahumma. Makanya tadi ini dalam rangka khitanan, dalam rangka walimatul akikah tadi baca Quran tadi, siapa namanya baca Quran tadi, guru ngaji gitu nih, innalladzina amanu wa aminu sholihan, bagus ya, beriman dan beramal sholih melaksanakan akikah dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi yang baca surat An-Luqman dan lain sebagainya. Jangan aja mau baguan khitanan innalillahi, memang Quran hanya di lemak dengannya, betul ya, jemu kawinan bengi yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, woi memang ayat Quran hanya di depas, betul ya. Di rumah cuma kawinan, naik panggung, bernyanyi, nyanyi ingat ke bila Israel aku dai, nyala dia kan lagu sungguh indahnya pengantin baru, itu yang pas nih cuma baguan kawinan, amin Allahumma. Aduh bulu kerbau menyanyi di panggung, aku ceramahnya ngaku ini ceramah kawinan, pagi ke wairarem lu balik di situ kulu danau, ya kan, masya Allah. Hanya aku di emak nengah betina, bau laki ku macam bagu, ya mau laki ke macam bagok, lakinya nagok di bawah, bininya penyanyi di panggung, ya. Kau penyanyi mawalan, hanya dia mak isinya untuk mawalan. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Sedih lagi seolah-olah nalom dia itu jadi teman sejati. Hingga kini belum juga ku jumpai. Awak laki milu, jelas kan? Ndok-ndok-ndok dia menanggapnya udah buah ini kan. Apa kata kerbau itu? Ingin menikah cukup sekali lagi. Nah nah lak lak ini kak. Nak ulang cakap laki kan tadi ya. Masya Allah. Hidup bahagia hingga akhir hidup nanti. Bagus nyanyi dia tepat pada nyanyikannya. Laki kita milu, ya, kecuali kita dang lum laki wajar nyanyikan itu, betul ya, sesuai ke lagu itu. Bini milu jangan kita nyanyikan apa namanya ikan bahayu ke gitu, misalnya nak cakan dong muda dia apa resiu itu silakan ya pernah nyanyikan yang ngatakah baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian wah bini milu dia depas itu, betul betul. Aku pernah apa namanya apa betina dang bermasak di paun mangke kita bernyanyi salah nyanyi apa tiada orang lain selain dirimu begak bini dalam pembohong banyak kebetina di belakang kamu tuh. Jangan milih nyanyi salah pilih kena marah gitu. Makanya aku ni ceramah kemana-mana jarang bawa bini. Woi tadi enggak jarang bawa bini. Woi kapan mau dibawa bini dia tahu ceramah enggak pakai kerbai lain dia kenalah ceramahnya ringkeh benar tuh mau di rumah dia kenang gitu. Ada apa bawinya kembali juga ya deh kan. Nah ini jemaah sekalian. Apa judulnya jemaatul sayang? Jemaatul sayang. Pertama dekat dengan Allah. Hablum minallahnya bagus. Salat nak, salat nak, salat. Ayo nak salat. Pailah nak, sembahyang. Sembahyang berjamaah di rumah nak. Amdi di masjid pailah di rumah. Pernah berjamaah enggak nak? Pernah berjamaah ke bini, masyaallah. Luar biasa. Kadang-kadang kok sembahyang berbeda pula main lagi. Ada jema sembahyang 5 orang, 5 barah kamar barah sembahyang. Bininya di belakang, lakinya di depan. Dia tunggal berjamaah. Ala keruginya ke masjid dia di rumah dia berjamaah. Oh dia beribadah khusus, anyu pada gerasi khusus ada pada mobil. Pada sembahyang khusus dia berdiri. Betul tak? Ini jema-jema duit. Kemudian lebih parah lagi dia di sembahyang berjamaah tapi YouTube berjamaah. Ah, ndongnya nonton YouTube, papang nonton YouTube, anak YouTube belum mau acara hi bagus pengajian-pengajian. Tapi mungkin hal-hal yang di baik. Na'udzubillah. Hablum minallah. Wa hablum minannas. Jadikan anak berguna ngaji mau banyak. Ya ketiga itu apa? Rezeki masalah ekonomi. Baru faktor ekonomi. Amin Allahumma. Kita baca selawat kurai sehubungan dengan khitanan. Tadi lalu dia baca selawat, kita baca selawat lagi. Ayo, sama-sama. Salli wa sallim daiman ala mada. Sama-sama. Salli wa sallim daiman ala mada. Wa sallimna minal ahwani wal afad.
wasallimna minal ahwali wal afat. Ngapu ilok menandan beri giri-giri panggungnyaan. Ayo laju kah, diperingatkan lagi apa ini, ayo. Ibadah kami banyak terjadi, mudah-mudahan di sini dede. Zuhur ketinggalan, ayo. Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh indang awi. Ibadah kami itu di sini dede beri mudah-mudahan, amin. Ibadah kami di mana? Ibadah kami di mana? Kami main lagi ya kan itu. Ayo sama-sama. Zuhur ketinggalan, kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh indang awi. Di ibadah kami bukan sini. Di mana? Di ibadah kami. Sholawatussalam dah. Iman alamada salli wa sallim da iman alamada wa sallim na ahwani wal afat wa sallim na minal ahwani wal afat. Nasihat, jangan sampai mbak itu zuhur lah tinggal, asar ditingat, maghrib lah malam sampai balik di kebun, kadang limindu api dan lain sebagainya, isak lah payah terkepak, subuh dik cukup pula. Jangan sampai sedak adanya kan dik ingatkan kita kepada Allah Subhanahu melalui rimbai, melalui takdut, melalui nyanyi. Nyanyi dia masalah, pakaiannya rapi, nyanyiannya rapi, hanya nasihatnya, apa isi nyanyi pun dik nyinggung perasaan laki dan bini. Amin Allahumma. Nyanyi masya Allah senang benar aku tanda betina ikhlas begitu lakinya ke berjalan aduh nyanyinya ataupun nyanyi mana itu berangkatlah sayang kan ada berangkatlah sayang ada kan hati-hati di jalan. Oh mak benar sama bini mbak itu ha? Doaku serta doakah siapa doakah kita dia tidak oleh-oleh hanya selamat balik pergi alakal maknya bini mbak itu. Ini dia ada kabarlah jalan ceringam balik ceringam dia memberi bebentong perangi kerba ini ya Allah Tuhanku woi kau manti ini mak mana laki nak betah macam itu ya dia mak mana kapat ku sampai ke mak mana bukan nak tunak mak mana padi tidak banyak padi segot ngomong di pengumum di tebing mak mana laki tidak tunak ambil ini selalu cerangut mana mau juga ya dia kan sapu kanjam di rumah itu berat dia pernah beri ramahnya woi masya Allah makanya dikatakan tadi mak mana pajaan api datang minan nas hablum minan nas lum ngaji melayan ngak laki kudai ama senyum berpahala ama senyum sedekah ngak laki lebih besar pula pahalanya dan sedekahnya ini dia dia berkat pernah tak senyum lebih berkat ngak laki gengsi tadi masya Allah kanya di sini daripada kami ya ada ada ibu bapak sekalian daripada kami dia malah mulai berubah ada woi katanya bapak si Anu minta maaf nah aku kesalahanku selama ini ternyata kendida berguna ngak laki lagi dia berguna ngak laki lagi dia meribangka dia melamat ke hati laki minta maaf aku kesalahanku selama ini aku keubah alhamdulillah kata lakinya mbak itu begitu laki assalamualaikum lanimbal waalaikumsalam rampai balik kamu bapak si Anu mak benar laki dengan itu woi melamat ke hati bini mbak itu betul ada am selama ini mana assalamualaikum kata lakinya wah dia kan jawab waalaikumsalam atau buka doa kamu belikah pesananku woi gila kerba ini ya kan mbak ini hilang ramah lum ngajong lakinya lam buat kakupi lum ngajong lam apa nang yang ambil air jenis minum laku dari kamu sampai sampai nduk ngeplah kerba ini mbak ini ala kaibat yang sini ya ala kalau mak ngubak kuingi tuntun milah manggah muda ala kalau mak nginak bini lum diagah lah tetau ini lah kan woi masya Allah luar biasa ibu kadang-kadang lah anu mbak ini hilang pernah terjadi dia nak merubah sikap nak bermanfaat dengan laki paling dide kadang lah berdekat nagik lakinya ngapa kamu nagik ini lembau canting pengerik aku nak ngerik kamu selama ini aku kapan bantah kamu aja ngerik hamba ini lagi salah tahu kudai kata lagi pun ngerik kamu masuk angin air sangking tak berubahnya amin Allahumma mama nanti ini terus kat sini terus
Biasa cari jam begitu, bu ngajung udem terus tuh lah. Cari di sini lemah acaranya mulai giakap di banyak iga acara ceramah. Ya kepul selesai yang dipacak ngulang ke kebun. Hanya jangan sampai ninggalkah hablum minallah baguan wa hablum minan nas. Ya, kata Nabi man layarham wa layurham. Sapu dek nyayangi dek kada sayangi. Sapu dek galanggai jembago dek gagahi jemu. Ya. Ambek percaya juga dek galanggai jemu. Jangan kamu udah ai sembelih ayam datang kali jangan pernah jemu nangis dek di jemu gagahi songkia. Jangan amun nak nyayangi ndak disayangi nyayangi. Kata man layarham wa layurham. Sabri nyayangi laki dek dek kada sayangi laki. Sabri nyayangi bini dek dek pulo bini kesayang dia. Betul tu? Balik petang kemes nak sembahyang Jumaat rencana balik di kebun ladu minggu temalam. Petang lang game-game ramuan kang ulang temalam kamu dek sayang bini dek menak indu. Betul kan? Boy masengan kamu jangan ada jung temalam aku nak temalam semalam lah dia jung ke kebun dek menak indu. Pikirkah ngapa bini dek indu? Mungkin bengis iku, mungkin pemeket iku. Betul tu kan? Masyaallah. Makanya kata Nabi, sabri nyayangi dek kada sayangi. Dek percaya juga. Ajam sayang menangga bini, sayang menangga laki. Oi, buat dua laki bini, puluhan tahun berumah tangga, tetap saling hinduka. Amin Allahumma. Dua minggu malam di kebun, ya Allah, bukan main menderita di sini. Endung kita, rindu nga cucung, rindu nga kita, jangan menadik degahi. Berarti kita lah nyiksa jemutu dengan kerinduan. Buat bini mah itulah, melamu menadik kita gagi, diri kita balik di kebun dan lain sebagainya penataran, nyiksa bini dalam kerinduan. Betul tidak? Amu kamu nak baca tu apa itu? Amu rejongnya tu apa? Rejongnya ada nyanyinya ada. Amu rejongnya tu apa? Rejongnya bukan rakyat itulah bulu, mayan diulu bulu bulu. Bukan penyakit corona itulah mono, nahan kah Hindu mono bulu, ya kan? Dia percaya juga. Itu rejong. Amu nyanyi lagu apa sambilnya? Ku menangis, ada itu kan? Menangisku karena rindu. Oh ya Allah ya. Alkailok lakinya, hindukannya lebih ini. Kepergiannya dicari, kehadirannya di nanti. Amin. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mak benar aku pola gerang dua itu. Berarti laki yang baik, tanda suami yang baik dirindukan oleh istrinya. Tanda istri yang baik dirindukan oleh suaminya. Mau makan teringat gak kamu? Ada tu. Tidur teringat gak kamu? Mau apapun teringat gak kamu? Oh lakiku. Woi, berarti ala keilok lakinya rindu kanya lebih bininya. Amin Allahumma. Bini dirindukan mak itulah. Assalamualaikum. Balik anak-anaknya nyambut galau. Pai balik kamu pak. Oh, hanya lom ngude nyobok kamar. Manu mak. Nah, berarti bini yang dirindukan. Betul tidak? Ngomong ke bini, oi kamu dua minggu aku di Jakarta bertemu ngaji meribuan, hanya sepi perasaan kau menjawab kamu dong si Anoi. Mak benar dengan itu, betul itu. Nah itu, jadi empat ribuan dia mau ditemu hanya sepi yang menjawab kamu. Empat kiwa dua saja perasaan kurami yang memparakan kamu, betul kan? Nah inilah bini yang dihinduka, suami yang dihinduka. Faja'al afidatam minan nas, menjadikan anak dicintai oleh manusia, bermanfaat dengan manusia, berarti hablum minan nas. Jemaah sekalian, bapak ibu sekalian, dugo kampungku Riyadi. Ah mungkin ini pesan kami sakit. Apa judulnya? Jemetua sayang. Jemetua sayang anak. Apa tadi? Salat. Apa tadi? Hablum minan nas. Apa tadi? Ekonomi. Lengkap kan? Ah ini lengkap. Wah, kamu baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Rumah buhuk, rumah dinding pelupuh, rumah bertingkat, baiti jannati. Banyak je rumah bertingkat, bini cantik memikat, mobil mengkilat, dek betah tinggal di rumah. Ngapa dek bini dek mungkin duka? Banyak je rumah mewah, neraka sebelum neraka. Betul tak? Masya Allah. Balik ayah entah, ah, kapa sungkan balik. Berayak Tanjung Kurung di tengah jalan ada gaya. Amin angin hatiku bingung atau berjalan sungkan balik. Ya dek. Maman tak balik, oi merepet bini sampai sepatah di kelas 10 dia. Allah, ay. Memang bini cantik memikat, punya tai lalat, punya lesung pipit, pok memikat, pok punya tai lalat, hanya nan alat, mana peminggat, ya Allah. Memang belesung pipit, hanya meripit, pas patah buka, inilah 100 patah dia, Masya Allah, aku bingung titik, ya Allah. Hai. Suntuk ego, aku dengan bini gitu, apa? Kanjiku adilah pernah berdoa di depan Kaabah, nak doa ke bini, Ustaz, lah mengkak, matiku nangis. Habis, saya matiku, tu apa kau doakan dek keluarga ni lah, masalah bini ni lah. 30 tahun berumah tangga ya Allah, rubah kabiniku jadi kabitini yang baik, istri yang baik ya Allah. Lah 30 tahun berumah tangga, diajak berjaya, diajung berjaya, lebab katanya kasang, diajak makan sekempak katanya di laudiem, diajak sembahyang katanya di lom kabanala mandilah kudai segala macam. Dia banyak alasan pokoknya. Ngandong diakur ngakelawai bupuat mah ngatetangga itulah ya Allah. Lah kebingung aku bukan anak lah banyak ya Allah.
kak manetini, tolong ya Allah bukakan pintu hatinya. Bagus. Lah 30 tahun berumah tangganya, rumah tangga remuk anjir ruam bahasa jauh, ya kan? Rumah tangga masya Allah rusak dalam masya Allah. Sampai ku tambahi Ustaz ya Allah Tuhanku lah 30 tahun berumah tangga amde ka pacak berubah kerba ini cakak aku gentinya ya Allah. Ala lain boleh cerita gitu ya. Itu beguru ke Hamdan namanya macam itu. Lain lagi cerita ya. Jamaah sekalian, nah berarti rumah gedung bertingkat mobil mengkilat diri jaminan rumahku surgaku. Hanya mau anak ngegatu bini melemat gati anak menemat gati woi. Ala kedingin di sini. Tadi kami lalu ada kebun di Mesahang, lebat buah, lebat. Masya Allah bersih, kebunnya sebelah, kebun doa, gilo benasa. Dingin, padahal sahang dia cuma lain kan? Masya Allah, apalagi yang menginap bini melemat kati minumlah bapang sianu kupi ini, pahin utuk benar ini. Entah apa pahit ini, apa mak mana juga kecap kere. Anjam, sembau itu penting. Betul ini? Anjam lah minumlah. Woi kudai, masih hangat dia, kecap lah, aku nak dengar, kamu mana siapa diri. Senang lagi, betul ini? Itu nah di parai biasanya lo ngejuk ayam kelepok kan tinggal kaki sih ya kan sang goreng di PK nya dia nyaman laki tadi mau mana bapak ditinggal ke mbak so kuali ya tencuk gua jauh sih aja benar kan bayangin laki kuali begunalah kuali ini kan laki masya Allah na'udzubillah bingung pula ada waktu istirahat dikit bini lah nonton TV dunia terbalik ada istirahat dikit lah mbak so kuali dia ada benar kanci awak kanci dia jadi kanci mak mana nak betah di rumah bukan di sini jembada kami amin. Masya Allah jamaah sekalian, inilah dalam rangka membangun hablum minallah wa hablum minannas dan kesejahteraan juga perlu. Masya Allah. Bapak ibu sekalian, ruko kampungku ada di sini. Mudah-mudahan tertinggal dengan bahasa gini, kerana jangan kaji jauh, jam Semendik saja lah banyak dia paham bahasa Semendik. Ya kan? Lah banyak main lagi jam dia paham. Makanya aku setuju. Amu benantu jangan lagi dirubah. Pun tu kecil beliau banyak. Ngapa jelas entu beliau banyak kata kita. Ngomong lah mulai kita bersindar. Hanya bebang cek kita ngacau ngomong padahal entunya. Oh itu kabar itu Jepang sih ya kan aku lah melagat ngomong ha am gitu lauton dia lah dia tidak lagi lah berbatas lah bersindat makanya singko sundi sindat betul ya deh nah ini makanya aku bangga di semua nih Kang Resat insya Allah kapan-kapan aku talang padang lah kapan lawa ini ke telpon ke Kang Resat kumpul ke haji semua anu di barakabah atau di musola aku singgah ke malam ke kita ngaji bertakdut kudai aku anjam di semua nih amin. Jelas dia anjam dia dah anjam aku tunggal kamu sini. Kayaknya entah sama kamu, sama aku anjam. Aku, di pepinggiran di dusun di jemek itu nih lah aku senang nih. Dulu danau di mana-mana. Atau aku balik anaknya lagi hamnya ke pondok. Ya kan? Masya Allah. Makanya aku sama ibadah kamu ini terus terang nanam pandan di pinggir air. Makanya dia tidak disirami. Kamu badan memang kembali. Hanya pikiran mungkin selalu di sini. Ya? Kayaknya basa-basi itu nih han. Jemek-jemek asli, jemek-jemek. Nah, masya Allah. Tulus penginaanku di sini. Amin Allahumma. Serkat benar, aku terus serang, ingin undang serkat ni lah ya kalau mak enggak gini kata kambangan Riyadi, kata kambangan Hamdan, jangan benar ya Ustaz, kami nunggu benar kamu kesini, ya kan nah anjam aku enggak gini itu, daripada yang formalitas-formalitas malah kumpah ini jadi bertemu nian, bertatap mungkin nian, enggak ibu-ibungan, enggak wawaan, enggak ruk kampuh adilah suarangan, adilah, masya Allah, enggak Kang Resat dalam dia bertemu, pecah bertemu mbak ini jadi tokoh di sini kakangku ini wah ini yang menilai umadak ini muda satu memang jago kuntau, kedua tukang besar kau ini ya. Ah memang tokoh agama Mbak Inahi rupanya bertemu tanah dingin di sini tambah nyaman dia. Ya. Kita doakan semoga jadi penunggu daerah sini, penyilau daerah ini. Amin Allahumma. Izinkan Hamdan ATT pindah kepada kami. Tukar ya masyaallah. Ya. Jadi ibu mamak sekalian, tuan rumah Riyadi ini lapisan kami saat ini mudah-mudahan anak nomor berapa tadi Riyadi? Pertama enggak? Insyaallah tak kelas berapa Mbak ini? Kelas 5 amli tamat kelas 6 kelihatan tatka ke pondok pesantren Raudatul Muta'alimin di kemaluan kamu masuk kanya ke sana buat di pinggir dusun mampu bersaing di Bandar Lampung di Jakarta bahkan alumni kita sampai ke Mesir ya biayanya jadi mahal ikannya tidak lama mondok sampai 2 bulan balik ini kan buku ya kan itu tidak lama mondok di sana insyaallah di kemaluka pondok kita itu ya dapat diandalka guru-gurunya banyak di situ sapkan ngujuknya bukan aku ya ada kan oh ya oh ngujuk bini wajar ini kira-kira mencelaku ke bini dek wajar ngujuk laki wajar mencelaku ke laki ajung lan calon DPR dek kemenang mau mana gak apa kalau milih laki kita orang saja ngerti gak pejas ay gak bahay dek kemenang laki gitu betul dek sambil berdoa pulih ala Tuhan kau pacak jangan menang laki ku lagi dek jadi DPR jarang balik ya Allah kebil kan jadi laki ya kan ndak dukung ya nah ini mama ku ngujuk pesantren wajar betul dek jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, ubat Hindu, ceramahnya ubat Hindu dia kena, habis ke Hindu, pok kata jemaah terus, ya kan
terus yang ujuk kan gitu wow. Dia mereka kangat kau dia mamu dia musir jemur tinya ya ada apa sampai ke betandang malam buat yang buka yang jangan lebih dari sejam lama itu ini dia adalah dengai dengai jemtuan kuah masih munggu kata jemtuan kuah dia tidak mengerti awan kau ini ha kangatur balik di kajung ya jemtuan kuah kelab apa si anu kekman lekabah ngulangi kok. Nah ini dia pengertian sama ini dia debut dia beradi sampai pagi siang atas siang bercerita kaji melege kami duduk ada yang di malam lalam dia bertemu kabadu kali buat kopi ayam bekuku kata jemaah tuan rumah lain pemunian kumpulkan dia anak bininya muka itu orang bertandang ketika bapang dia beri ngabis ke Hindu jemaah inilah dia sarigaku nah itu jadi jangan ceramahnya ubat Hindu jangan ngabis ke Hindu lagi bini yang melabis Hindunya saru gitu jadi tuapu ubat hati Hindu bertemu itulah mangkelege betul ya kan. Cempir yang kembang di tate yang kembang kemana nampakkannya baju kain pacak dikihim amuk Hindu kemana ngihimkannya ya ada kan amuk Hindu amde Hindu ke mana juga nah itu Masya Allah dia ada benar oi anu beramula makan alkare pacaklah dia ada Hindu laki mayan bini mah itu betul betul popelak salahan gitu sangat di model mah itu ya mana jadi ubat Hindu amde ubat Hindu luar biasa darah tinggi lagi pacak tuhun au lah pernah aku terap kata itu cerita ke lapat di mana-mana cerita ke begitu ceramah Palembang ke daerah Semendi begitu tuh telpon bini ngatka kena darah tinggi katanya nang tesnya berangkat haji dulu ya balik jika mau ubat segini anu tes darah lau DM katanya apa mana jika lau DM tes darah pagi tadi lah dia tes darah normal makan lepang dia minta minum ubat di dulu ngapula normal aku kamu lah balik nah pacak ini nukun ke darah jangan main-main cuka kudai belaki musengkam dia naik ke darah betul ini padi pulut dari ketan sama serabi dari kebuah belaki karut banyak rasan kebil bini dia payah berubah betul ini ambil percaya cuka cuka lah ambil percaya betul ya nah ini jamaah sekalian jadi pacak nuhun ke darah tenang ya kan ini darah tinggi dia tahu kacau pikiran nih ya jamaah sekalian rukuk kampung kapit juraiku inilah pesanku judulnya tapi tadi jemaah tua sayang tanda sayang anak lah diurai ke beberapa kali tadi mang kedapat mang kebacak diamalkah dalam nyayangi anak-anak kita jangan salah berengek dikit juga HP hau dia tahu lagi melarangnya ini diujuki mak mana cari jangan lama ke nonton TV mbak itulah dia laku lagi pula TV mbak adalah HP itulah ya ada kan hati-hati disaring mana caranya ya gitu sebagai endungnya ini kemudian sholatnya mbak itulah ajak berjamaah ke masjid nah mending ke masjid aku jangan sampai di rumah dia perlu berjamaah didik anak kita dekat dengan Allah dekat dengan manusia dan sejahtera dalam kehidupannya mungkin ini Anur Yadi dia dapat sampai galak benar panjang hanya kalau habis rindu juga mau panjang ini ya ada kan bahasa basi je begitu ini hidup penuh bahasa basi. Ceramah gawinya. Tes satu. Ah, ibong. Jadi ini mungkin ini dapat sampaikan di ubat Hindu kita saat ini. Mudah-mudahan dapat bersambung lagi lain waktu ya. Amin Allahumma. Dicatat diamalkan. Jemaah tua sayang sama. ربنا أن يقيموا الصلاة Surat Ibrahim ayat 37 jadi balik ke buka pula jangan itu dia buka Quran ngatakan rumah tangga jemaah Islam hanya Quran lagi dia beri di rumahnya buku fikih dia beri perukunan dia beri memang itu jemaah Islam ya kan tidak lengkap dalam rumah tangga kita lagi kan mahal kita beli saya buku-buku agama buka Quran terjemah balik ke apalagi di HP aplikasinya digali makanya anak kabar ya di mbak itulah pula kalau Quran 30 juz baca ditransfer ke enggak HP kecil benar mbak itulah pula Quran transfer ke enggak anak kabar ini ngapu cuma diisi Quran lain enggak ditulis ke gambar Sahrini artis cantik gambar Jokowi seorang penguasa di kertas mangke ibu-ibu nak bungkus caluk masih berani bungkuskannya betul ini hanya ditulis ke Quran dia berani lagi cuma bungkuskannya ngapu kalau tulah mano Quran tulisan Quran hati-hati woy. Ya kan mbak itulah anak amlah diisi Quran hina lali kamu malaikat Jibril dia juga nyampai ke Quran dengan Nabi Muhammad menjadi penghulu malaikat banyak malaikat sukang jemu saja pencatatan amal saya lah dua kiri kanan berarti yang miliaran jemu berapa miliar puluh malaikat mangke penghulunya Jibril ya kan diantar dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad jadi penghulu Nabi betul ya banyaklah hari ya kan banyaklah Nabi antara Nabi tidak semulia Nabi Muhammad penghulu Nabi kerana Quran ditukunkah ke Ramadan menjadi penghulu bulan sama saja bulan Ramadan ke bulan Muharram ngapa dia mulia karena ada Quran di dalamnya bong tapi tadi banyaklah bulan ayo antara bulan tidak semulia bulan
Ramadan. Ditukun kangga Jumat, surat Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu bulan. Ya kan? Ditukun kangga anak Riyadi ini tadi dimasuk, mangke dia akan menjadi manusia yang faj'al afidatan minan nas, berguna ngejembanya. Mangke anak kita isi Quran. Diisi Al-Quran. Amaman kita zaman, katanya banyak zaman ada PKI, ada segala macam, tetap saja berjuang kita melawannya. Hanya jangan lupa melawan PKI, melawan segala, isi Al-Quran anak kita senjata ini. Diisi Al-Quran, akidah kita perbaiki, takdut kita tadi apa nak belajar, tauhid kita perbaiki. Amin yang nak bau Nabi baru, dia kabar saya ke kita. Ngapa? Dia beri lagi Nabi sesudah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka. Amin jemaah dulu, udem ditunjuk takdut, mangke ditanyi, "Mak mana lambat jalu belum?" Wujud sepertinya, wujud artinya ada. Tandanya ada itu apa? Adanya gelas karena ada pabrik gelas. Adanya aku karena adanya Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Allah. Mak mana lambat jalu belum? Itu maksudnya madanya kan? Artinya yakin nih. Itulah cara penceramah. Kau diam lah tadi, lebih kurang, mohon maaf tadi ya. Laju, itu cara penceramah. Ya kan? Jangan kamu kau diam lah, nian lum. Jangan kau diam lah. Adilah siap-siap tas letaknya, udah diam sekali. Lum. Mbak itu cara ini saja itu. Ya kan? Itu, mangke di urung ngantuk, urung di anu. Ngapa ngelamun, udah diam katanya sekali ini. Lum, kau diam ya. Bapak ibu sekalian, apa tadi? Jamaah sekalian, dipertajam Qurannya, dimantapkan anak-anak kita, didik Al-Quran. Jangan maluan belajar ngaji ya. Jangan maluan kita belajar-belajar apa namanya tauhid. Kamu mana, tapi ini tungguan kita. Kudai ingatkah kabupaten Tenggamus hebat Qurannya, hebat Islamnya. Rumah tangga kudai hebat di Quran. Amu rumah tangga lah hebat agamanya, hebat akidahnya, hebat tauhidnya, hebat Qurannya. Otomatis semua ini hebat agamanya. Kalau semua lah hebat, belulah hebat kabupaten Tanggamus pecah hebat, baru Indonesia pecah hebat. Ukuran Islam itu kuat, kuat kudai dalam rumah tangga. Mulai dari lahir nunjuk nama, mulai dari akikah ngajarinya ngaji, empai lahir lah disambut dengan la ilaha il. Kata Nabi, sambutlah anak kamu lahir dengan la ilaha illallah, maka di azan dan di komatkah. Paham insya belum kau diam, jangan kamu kau diam lah tadi. Sambutlah dengan la ilallah, jemaah mati bimbinglah dengan la ilaha illallah. Mangke kita selalu di ujung tahlil tu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubashu insyaallah taala minal aminin. La ilaha illallah kalimat yang benar ya. Masyaallah, dengan la ilaha illallah kami lahir, disambut dengan la ilaha, dengan la ilaha illallah kami mati, dengan la ilaha illallah kami bangkit. Kata jemaah NKRI harga mati, ama kita bukan harga mati. La ilaha illallah harga hidup, harga mati, harga bangkit. Itu mangke selalu tidak diazan dan dikomatkah, selalu dengan azan tidak jawab, mangke ditalkinkah jemaah pacak mikut kalau ya. So, ayo la, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berani-berani mengharamkan tahlil. Tahlil itu iman yang paling tinggi. Tahu tahlil? La ilaha illallah. Kamu meratus nujuahi bukan tahlil, bukan masalahnya tahlilan di dalamnya, ya kan? La ilaha illallah itulah tahlil. Jemaah kafir yakin dengan la ilaha illallah, Islam dia apabila dia mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah kafir saja bacaan nama masuk Islam dengan la ilaha illallah. Jemaah kamati la ilaha illallah, masuk surga kata Nabi hadiahnya. Siapa akhir kalamnya nyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah. Makanya sebelum tidur udah baca doa nek tidur, itu baca la ilaha illallah baca sampai tekelap. Andai kata mati sedang tidur di akhir ngomong tadi la ilaha illallah. Itu caranya. Coba lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, batu jala insya teganting-ganting dalam hati kita la ilaha il. Ngapa cuma ngigo-ngigo la ilaha illallah, nule-nule itu apa? Kita dia nak ngaji tinggi-tinggi bahasa tubuhnya, ndong, bapang, ada yang sedar adanya sepakat, dia kan nyembah kami selain Allah. La ilaha illallah, dia kan nyembah selain Allah. Dia beri paling berkuasa kecuali Allah. Dia beri paling ku cintai selain Allah. Itu cuma giling-giling itu. La ilaha. Hanya sang giling saja. La ilaha illallah. Dia akan nyembah selain Allah. Dia beri sesembahan selain Allah. Ya. La ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luom kau diem, yang kan kamu dari kau diem lah, eh? Lapakam galu sila panggung, ada yang masih luom. Ayo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru diinjuk rimba yang menjembatani. Apa? Mengume di juring bukit nak nanam balam tiga serumpun awak lah tua amal gidikit rukun Islam belum tersusun. Nala kesedihnya hidup ya lah kan dek keruan rukun yang Islam tu imanin dulu imanin kedian. Ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tadi bohong ke ada jemulah usia bertanya ke aku, Ustaz, mak mana ayat kabirau itu, surat kabirau itu katanya jadi dibaca, mana surat kabirau, Allahu Akbar kabirau, doa ibtitah dengan banyak jemulah dia paham itu. Artinya rukun Islam lagi belum tersusun, sholat lagi belum perbaiki. Mang kena memperbaiki diri, perbaikilah dulu sholatnya. Ayo kompak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikuti. Allah kami yang pula padi amanya ada di demiang. Alakah sayang pula diri awaklah tua tindak sembahyang. Bukan di sini pada kami, ya kan? Pelet singgung, ayo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sekalian, demikianlah yang terakhir, kurang lebih topik kami sampaikan, kami mohon maaf. Kalau ada benarnya, itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala ini kita sedang ini. Doanya tadi saya ada memimpin doanya ada. Bukan aku doanya. Ada yang memimpin doa. Aku memimpin doanya. Enggak tanya aku doa, adik boleh yang bukan tubuh sini ya. Tahu, amu ada jangan ada di lain. Tidak, nah, sebab dia boleh. Sebab memimpin doa itu semuanya wakil DPR, wakil rakyat. DPR itu wakil rakyat. Ya kan? Jadi wakil rakyat dia mewakili, mimpin doa dia menyampaikan maksud jemaah tuan rumah, dia dengar orang kajian banyak, dia boleh berdoa ambil itu. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku, dusenung bapangku. Imak mana ku galu itu aku anku kata jemaah tuan rumah ini. Ngap nek apa galu itu? Nah kan dia pos, ku galu, mana ku galu itu? Kami ini bagu on, hajat jemaah tuan rumah ku dah. Imak kata tadi Allahumma firlahum, warhamhum, wabarik lahum, pima rezak tahum lapal Allahumma ufir lahum. Ayo jangan maluan. Allahumma ufir lahum warhamhum wabarik lahum pima rezak tahum. Am kerbai dia dengan anju dia mau buka kan ha males-males sikit kayak dikit ah sangkeng di mak dia dibuking gua anu mulut ni sempal dengan ruku mulut. Oh dia tahu mau anu dia mau anu apa namanya menyanyi salio salim nak berarti kami batin. Dia ada keruan, namun kerbaik dalam deram. Allahumma ufir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Ini doa pertamanya. Jadi mimpin doa itu dia jembanya. Oh dia tahu bahasa Arab, bahasa kita dia ngapa, asal dia jembanya. Daripada bahasa Arab, hanya-hanya tujuannya. Betul tak? Itu, jemaah sekalian, kita berdoa, memang ditunjuk dia doa. Dia boleh ngambil jatah cuma masalah nanti ni. Ngimam, amde dipilih makmum jangan pernah galak ngimam, ya. Kami pun dipanggil ustaz harus di metuan dusun ini ngimam jangan kami. Kecuali lah mandat kajimunian apa boleh buat. Lah pernah terjadi dipilih ada. Kanya kepala saya tak pilih, imam tak pilih. Lah masuk ngimam, artinya alam balik galak makmum. Woi, ngapa kamu balik galak? Ah, ndak kami ngimam kau itu dia dipilih. Ngapa dia dipilih? Kiaji, empuk kiaji. Woi, ngapa kamu dia tidak milih kau itu di imam? Pasih, empok pasih, tidak kami milih. Ngapa? Kau itu kepala bang 46 dusun ini, minjam 4 balik 6 kau itu kan?
itu tidak pilih. Langsung lo mau diam tadi ya. Ucari udiam lah, demikianlah terakhir tadi ya. Nggak pulang nyambung lagi nih. Ya. Nah ini jemaah sekalian, kita berdoa. Kita tuju ke kuda yang hajat priadi ini. Mudah-mudahan hajatnya ini diijabah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabiyil mustafa war rasulil murtada sayyidina Muhammadin sayyidul wara wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayati wal mawfirati ila yaumi ardihi wa liqa wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin summa ila arwah baqiyati sahabatil qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا النائمين حمدا الشاكرين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabbana Izzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah zallamna anbusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuba alaina maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa hayyi lana min amrina rashada allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun allahumma rabbana ya allah allahumma taqabbal hadhihi al-aqiqah minka fa taqabbal min ya karim ya allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma abtah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabal sihati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyikal karim Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna mimma nasina wa rafa'na ma'allamtana wa razuqna al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa tawaddu wa husnal khuluq Allahumma ja'alna ulama al-amilin wa ibadah salihin wa ja'alna ibadan syakura yasir lana umurana ma'arrahati liqulubina wa salama fi abdanina wa dinina wa dunyana ya rabbal alamin Allahumma ya fattahi alim alimna min ibarikas salihin Allahumma rabbana ya Allah Allahumma ja'alna wa awladana ya Allah rizki pratama ya bin riadi ya Allah minal ulama'is salihin المعلمين العاملين المستقيمين الفائزين الشاكرين الصابرين الغنيين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشيء القضاء وصمتة الأعداء اللهم اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا يا الله اللهم اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhuka min sakhatika wal nar Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawlan la ilaha illallah wa na'udhuka min su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh